gimana caranya kakak penjumlahannya ini jadi benar? Ini kan salah. 6 ditambah 6 sama dengan 77. Buat penjumlahan ini benar, hanya 2 kali angkat lilinnya saja. Angkat ya. Jika kakak bisa menjawab, kakak akan mendapatkan uang dadakan. Oke, langsung dieksekusi saja yang mana? Berarti 2 kali angkat lidi ya, Bang ya? 2 kali angkat lidi yang mana aja boleh, biar penjumlahan yang benar. Tidak harus 77. Boleh itu marah-marah enggak boleh ya? Satu. Tidak. Dua. 8 tambah 6. 14. Belum. Belum betul. Oke. Satu lidi lagi. Marah lah. Udah, itu salah juga karena tadi angkat ini. No. 2 tambah 6. Tadi kan 77. Coba buat penjumlahannya jadi benar. Oke. Ini udah 11. Oke. Angkat saja. Kalau angkat udah angkat 2, yang lain tak boleh angkat lagi. Oh, harus 2 biji. Dua biji ini. Langsung. Itu hal. Apa? 4. Oke, 4. Ini di tangan? Tadi ini tidak bisa nih. Ini 11 masih karena diangkat 77. Oh. Jadi 3 kali jadi angkat. Oke. Okay. Dua tambah 8. Satu lagi, satu lidi lagi. Mana, yuk. Dicoba, dites. Kalau kakak bisa menjawab, kakak akan mendapatkan uang dadakan. Okay. Mainkan logika. Berpikir keras. Biar hasilnya betul. 4. Tadi di tangan ada berapa tuh? 2. Ini tak bisa nih. Oh, udah harus lurus ya. Karena kalau ini di sini kan 3 kali tadi. Ini tangan, coba dikeluarkan dulu, taruh dulu. 1. Di mana nih? Harus tambah nih. Tak boleh ganti. Terserah. Buat hasilnya betul. Hanya 2 kali angkat. Oke. Okay. Nyerah, Jon. Oke. Okay. Kalau kakak tidak tahu jawabannya berarti gagal enggak ya? Sudah nyerah ya? Oke, okay, gini enggak ya? Hanya 2 kali angkat. Tadi kan awal 77 enggak ya? Ini tadi 6 di sini ya. Iya. Jadi gini jawabannya nih. 1. Ya kan? 1. 2, ya kan? 2 udah 2 nih tangan. 2 tambah 5 sama dengan 17. 12 ditambah 5 berapa? 17. Tapi salah. Tidak masalah, kakak sudah mengikuti ini. Kakak juga. Betul. Udah pas ya. 2 ditambah 12 tambah 5 sama dengan 17. Terima kasih banyak telah mengikuti.